294 wisudawan mengikuti kegiatan sidang senat terbuka dalam rangka wisuda magister, profesi, sarjana, sarjana terapan, dan ahli media baru Universitas Jenderal Ahmad Yani periode 1 dan 2 yang dilaksanakan pada hari Kamis 27 Juli 2023 dan bertempat di Haris Hotel and Convention Festival CityLink Bandung. Acara wisuda ini bertema generasi unggul di era digital yang berdaya saing global. Kegiatan ini dihadiri oleh Rektor beserta jajaran, Ketua Pengurus Yayasan Kartika Eka Paksi beserta jajaran, Wadan Pusenif TNI Angkatan Darat, Kepala LLDT Wilayah 4, Keluarga Jenderal TNI Ahmad Yani, Keluarga Wisudawan, dan tamu lainnya. Kegiatan wisuda ini diikuti oleh 312 lulusan magister, 383 lulusan profesi, 1174 lulusan sarjana, 11 lulusan sarjana terapan, 14 lulusan ahli media, dan 8 diantaranya menjadi lulusan terbaik. Rektor Universitas Jenderal Ahmad Yani, Profesor Hikmahanto Juwana, dalam laporannya menampilkan tayangan video yang berkaitan dengan perkembangan universitas yang meliputi pembangunan infrastruktur, akademik, pendidikan, kerjasama, kemahasiswaan, dan kelembagaan. Dilanjutkan dengan sambutan Ketua Pengurus Yayasan Kartika Eka Paksi, Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Dr. Tatang Sulaiman SS MSI. Beliau berpesan, jadilah sarjana yang berkarakter, sebagaimana layaknya filosofi kata sarjana yang jika dijabarkan menjadi S atau Science, A atau Accountable, R atau Realistis, J atau Juang, A atau Achievement, N atau Normatif, dan A atau Amanah. Kegiatan wisuda pada periode 1 dan 2 ini berjalan dengan lancar dan dilaksanakan dengan penuh hikmat. Kemudian kegiatan diakhiri dengan pemberian ijazah kepada seluruh wisudawan.